Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Cantik Silver. Di hari ini kita mau review gelang simpel namun mewah. Jadi buat teman-teman semua yang barangkali menyukai perhiasan yang simpel namun tetap terlihat mewah, dan inilah solusinya. Gelang tali mix liontin lapis emas full permata. Dicocok buat kalian yang menyukai model simpel namun terkesan mewah. Langsung saja ya, kita mulai model pertama. Kali ini ada model full permata. Ini permatanya terlihat lebih besar, agak besar ya, modelnya seperti ini. Ini rajutannya seperti ini, talinya warna hitam. Ini ukuran talinya 1 mili, jadi tali yang kecil. Kita rajut simpel seperti ini, simpel namun mewah. Cocok sekali buat segala acara maupun harian juga oke. Monggo barangkali menjadi inspirasi teman-teman yang sedang mencari gelang tali mewah. Selanjutnya ada model buba ya, gelang tali rajut. Ini model buba, ini juga permata, warnanya gold. Ini talinya warna hitam. Ini talinya agak sedikit besar, ini ukuran kurang lebih 2 mili. Model serut seperti ini, bisa dibesar kecilkan atau bisa menyesuaikan ukuran kalian. Nah seperti ini, sangat simpel dan tentunya cantik dan mewah. Monggo teman-teman yang minat silahkan bisa diorder. Selanjutnya masih dengan gelang tali mix liontin lapis emas. Kali ini liontinnya dari Subin, full permata seperti ini. Sangat mewah ya teman-teman, simpel namun mewah. Talinya ini ukuran 2 mili, 2 mili ya. Rajutannya modelnya seperti ini, model serut, bisa dibesar kecilkan, warna hitam, bisa disesuaikan dengan ukuran teman-teman. Sangat simpel namun mewah. Dan untuk gelang emas sendiri juga banyak ya model seperti ini. Jadi ini KW-nya emas. Ini liontinnya Subin, warnanya rose gold. Rose gold khas Subin. Kenapa talinya kita bikin merah, bikin hitam? Karena memang ini warna favorit ya untuk gelang tali sendiri. Jadi kita semuanya bikin warna hitam. Gelang tali rajut mix Subin. Selanjutnya masih di gelang tali mix liontin lapis emas. Kali ini liontinnya model buba full permata ya, seperti ini. Ini diameternya kurang lebih, untuk liontinnya sendiri ini kurang lebih sekitar 15 mili ya, jadi 1,5 cm lebarnya. Untuk talinya warna hitam, ukuran 2 mili, jadi tali yang besar. Karena ini kita sesuaikan dengan liontinnya, karena liontinnya juga besar jadi talinya kita bikin besar. Model serut, bisa dibesar kecilkan sesuai ukuran teman-teman. Untuk liontinnya sendiri ini merek Yasia atau brand Yasia, warnanya gold dan full permata, simpel namun sangat-sangat mewah dan elegan. Jadi meskipun ini gelangnya simpel, tapi ketika kalian pakai ini akan terlihat mewah. Jadi menurut saya ini kekinian ya, cocok sekali buat ibu-ibu muda ataupun mbak-mbak yang suka model simpel namun mewah. Selanjutnya yang terakhir, kali ini masih dengan gelang tali mix liontin lapis emas.
Nah, kali ini modelnya seperti ini, liontinnya full permata juga, warnanya gold. Ini brand Yasia untuk liontinnya. Talinya rajutannya seperti ini, masih sama. Jadi ini kita bikin sesimpel mungkin. Ini talinya warna hitam ukuran 2 mili. Untuk modelnya sendiri, model serut, bisa dibesar kecilkan sesuai selera kalian. Simpel, cantik, dan mewah. Demikian video kita hari ini. Sedikit rekomendasi buat teman-teman yang sedang mencari gelang tali simpel namun mewah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Cantik Silver dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Cantik Silver bisa semakin berkembang, bermanfaat, dan tentunya menjadi tontonan yang menarik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.